Terkait fenomena kantor polisi bersama antara Polres Ketapang, Kalimantan Barat, dengan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu, Resor Suzhou, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri melakukan investigasi dan memperketat pengawasan terhadap peran dan kinerja polisi di berbagai daerah. Anggota Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir, meminta Polri untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian di daerah, baik dalam penanganan kasus kriminal umum, narkoba, maupun dalam memberantas jaringan penjahat internasional. Memang yang namanya kepolisian negara Republik Indonesia adalah ya kepolisian negara Republik Indonesia. Tidak ada kantor bersama, yang ada adalah kerjasama. Kerjasama dalam apa satu kasus, kerjasama kerjasama dalam saat peningkatan apa SDM dan lain-lain. Tetapi kalau kantor bersama itu tidak pernah ada. Daulat kita dalam daulat negara Republik Indonesia. Tidak ada kantor kepolisian negara Indonesia dan negara itu tidak ada. Anggota Komisi 3 DPR RI Weni Waro menjelaskan, kewenangan struktural untuk melakukan kerjasama keamanan dengan negara lain seharusnya dilakukan oleh Kapolri sebagai organisasi induk. Untuk itu, Polres Ketapang sebagai aparat penegak hukum yang bertugas di daerah telah melanggar kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolda pun tidak boleh bertindak seperti itu, karena Kapolri pun kalau ada begitu dia harus lapor ke Presiden dulu. Hal-hal yang seperti mungkin itu tujuannya baik, tapi porsinya itu bukan Kapolres. Itu harusnya Kapolres laporkan itu ke Kapolda, Kapolda laporkan itu ke Kapolri baru Kapolri uh, melaporkan itu ke presiden bahwa ada kerjasama yang seperti itu Ajib dan Jaya TVR parlemen melaporkan